sungai di dekat rumah emak lagi rame pisan. Cina mah lagi surut. Jadinya teh banyak yang cari ikan di ditu. Emak nggak mau ketinggalan atuh ya. Tingali, emak geus bawa jaring. Hayu dah. Kita pakai kayu dulu, tancap, baru kita buka. Jadi harus yang satu pegangan sini. Aloh, anginnya menik kencang pisan yuk. Sion, oi. Emak bisa terbang ke bawah angin. Nah, kalau bambu sudah ditancapkan, lanjut jaring diikat di satu sisi. Terus sisi lainnya dibuat melingkar untuk menjebak ikan. Baru ditarik jaringnya. Semoga ayah ikan nu nyangkut ya, Sareana. Mesti sabar atuh ya, kalau menjaring ikan, pindah-pindah tempat, ulur dan tarik jaring, sampai ayah ikan nu terjebak. Akhirnya ayah ikan nu nyangkut, Sareana. Emak udah katirisan iya, berendam di air dari tadi. Lihat. Ayo. Kalau ikan kena jaring, biasanya langsung mati, Ben. Aduh, Dan. Alhamdulillah, kameramen. Dapat juga. Ternyata ikannya telah letiknya, Sadayana. Soalnya emang ngejaringnya di pinggiran. Tapi lumayan oge ieu mah, kebanyakan jenis belanak ternyata. Ikan. Apa kecil-kecil, Dan. Tapi alhamdulillah tuh. Ma mau coba ngejaring deui nya, siapa tahu bisa dapat lebih banyak. Alaunan, alat sekolah pun alaunan. Kelaunan. Alhamdulillah, Sadayana. Walaupun kecil-kecil kayaknya dapat banyak nih. Tinggalin. Ayo, Dan. Alhamdulillah. Majeng ada nih ayah lauk buat makan siang yuk. Ikan belanaknya mau mak masak jadi sambal goreng. Nah, bumbu marinasi ikannya udah. Sekarang emak mau bikin bumbu buat dimasak. Emak gunakan cuma bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Emak mau bikin yang pedes. Ulek-ulek bumbunya sampai halus ya, Sadayana. Kalau sudah, lanjut emak goreng ikannya. Jangan terlalu kering atuh, biar nanti bumbunya mudah meresap. Sekarang giliran tumis bumbu. Kalau geus wangi, masukkan ikan gorengnya. Tada! Penampakan ikannya seperti ini, Sadayana. Mangga atuh Sadayana, sasarengan tuang. Resep pisan ieu mah makan di pinggir laut ditemenin angin sepoi-sepoi. Enak mah ikannya, Mak. Masih segar. Habis habis air-airan, main air, dapat ikan, langsung dimasak. Nikmat yang hakiki. Mama. Sok. Makan menu sederhana, tapi nikmat pisan ini mah. Sarena, jangan lupa makan siang atuhnya. Apapun lauknya, jangan lupa nasi hanut jeung sambal.
Ieu baru namanya Asian Value ala Mak Ena. Sadayana, kalau manggis bawa boboko alias keranjang kosiu, pasti udah tahu atuh Emak mau ngapain. Emak teh mau cari buah kirai atau buah rumbia di kebun. Tapi keheula, Emak mau bilang ke Mang Turman, pang diambilin gitu si buah kirai na. Kalau mau bisa diambilin, Mak. Mak, Mang? Ya. Oh iya, yuk diantar yuk. Yuk. Mana? Enak, Mang, buahnya, Mang. Segar. Bisa dimakan pokoknya, ya. Bisa dimakan. Ya, yuk. Yuk. Sekarang. Kebetulan Mang Turmannya mau ngambilin. Udah, ayo. Ya, enak banget, udah nama buahnya. Yang buahnya mau ngambilin lagi. Ayo, Mak. Asik, Mak dapat bala bantuan. Soalnya ada nih teh rebahan wae. Gak bisa nih, Mak tidur. Dia yang pengen cari makanan, dia yang tidur. Mak gak sampai ya di pohon kiraina. Ulu, tinggi pisan sadayana. Ah, Mama pokoknya jadi tim tungguan di handap weh. Siun atu. Ini tenang ya. Ada ya, tapi hati-hati ya. Ya. Mang Turman mah emangnya jago lah urusan panjat memanjat. Tapi jangkung pisan euy pohonna kumaha yeuh manjatna? Oh, jadi Mang Turman udah ada alatnya. Soalnya kemarin beliau habis ambil buahnya yang matang buat ngecek matang apa belum. Ternyata udah matang. Kebingungan mah terjawab euy. Asa hese pannya metikin buah kirai dengan pohon setinggi eta. Oh, ternyata Mang Turman punya alat khusus. Aisyah Dayana, jangan sesekali ngikutin Mang Turman ya. Iya mah hanya boleh dilakukan sama yang profesional wae. Meureun teu banyak nu nyahonya nama buah kirai atau rumbia. Mama maklum sih, soalna pohon ieu teh enggak bisa tumbuh di sembarang tempat euy. Ieu pohon suka nama di deket rawa atawa aliran sungai. Tah kan, nungguan di bawah aja ge, bisa kena buah kirai. Apalagi metik langsung si Mang Turman. Ih, Mama, gak pengen. Nah, ini tuh yang namanya buah kirai. Emang ya, buah kirai kan? Buah kirai. Ini satu, emang enak bisa dimakan. Serena, buah kirai atau rumbia seringnya disebut salak hutan. Ciri khasnya bentuknya bulat seukuran bola golap, tapi kulitnya bersisik sehingga salak. Oke guys, sekarang saya mau nyobain. Nah, dalamnya guys. Kayak itu ya, kayak ya, buah manggu, manggis. Buahnya kayak gini dalamnya ya. Sok gera unboxing dan rasanya itu sepet, tapi enak. Enak, ada manis-manisnya. Ada manisnya, kan banyak sepetnya. Sepet banget, ini mah kayak salak mentah. Nyak, buah kirai atau rumbia bisa juga loh dijadiin asinan atau manisan. Kalau Mama sekarang pengen pulang mau bikin kue dari kirai. Bahannya ini dia, apa namanya? Kirai. Ini dia buah kirai. Ini buah kirainya. Dan untuk bahan-bahan buat kuenya, Emak gunakan sangat sederhana sekali. Seperti biasa, Emak gunakan margarin, tepung terigu, gula pasir, bukan, coklat bubuk, telur, dan ini Emak gunakan ada vanili, soda kue. Buah kirainya Mak parut dulu biar bisa nyatu sama bahan lainnya. Kalau udah mah tuang satu persatu dalam satu wadah terus aduk sampai rata. Tuang ke cetakan kue, kukus deh. Hih, Mamanya udah gak sabar pengen cepet nyobain kue buah kirai nak. Oh iya Sarayana, Mak teh bikin dua macam kuenya, aya brownies kirai nu pake coklat, aya oge nu polosan. Nih, Mak
Mak buatin kue kukus dari apa? Buah tirai. Rasa banget ya. Yang harum dari bunga. Kebanyakan coklatnya. Tirainya kerasa banget ya. Nah, tapi kalau soal rasa dari tirainya nggak terasa kusut banget. Hilang. Cuma sedikit hilang, kesetnya. Sedikit. Mungkin terbatu dari kuenya ini, dari adonan kuenya. Gula. Rasa buah kirai sempet manis, ada beta karoten yang bagus buat tubuh loh, nyaeta untuk kekebalan tubuh. So, kira cobain atuh sadayana, soalna manfaat buah kirai teu kira-kira. Eih. Anget-anget ya, anget dari kebun, nemu kue, ada kue anget. Kue anget.